Jadi hinan nakupahan, sabak hinon lihat propaganda dan segala macam. Ultimatum Belanda limang boh kace, ke yang tabo punile, turunkan bendera Aceh dan naikkan bendera Belanda. Tabo. Yang kedua, menyerah tanpa syarat kepada Belanda. Yang ketiga, serahkan seluruh bagian Sumatera yang berada di bawah perlindungan Kesultanan Aceh. Yang keempat, hentikan aktivitas melanun di Selat Melaka. Yang kelima, putuskan hubungan diplomatik dengan Kesultan Utsmaniyah di Turki. Oke, nyonya dengar bergaget. Poin yang kelima, Pak Ultimatum. Oke. Serahkan seluruh bagian Sumatera yang berada di bawah perlindungan Kesultanan Aceh. Nyan hinan perlindungan, mah perlindungan. Tetapi oleh dalam Indonesia ditulis mana? Serahkan seluruh bagian Sumatera yang berada di bawah kekuasaan Kesultanan Aceh. Yang ke mana lain? Yang lung nak pegah? Bahasa Aji, dalam bahasa Aji nyan perlindungan, tetapi oleh Indonesia ditukar kekuasaan Kesultanan Aceh. Jadi menya kekuasaan nyan dipamakna oleh urang akademik bahwa Aceh nyan gejajah Pulau Sumatera. Pulau-pulau Sumatera yang sampai teru awalnya penjajahan menya kekuasaan di bawah kekuasaan nyan jajah, tetapi menyah bahasa perlindungan nyan diwalain urang-urang yang nak kerajaan ubut-ubut nyan di Sumatera gelake lindung bak Kesultanan Aceh. Dalam ultimatum Belanda nyan jujur, dalam ultimatum Belanda perlindungan hinau kan di bawah kekuasaan yang dibi jujur, tetapi Indonesia nya jahe ji politik ji Cina baca jahe politik i propaganda i pengen itu ka bahasa Belanda sendiri itulah perlindungan, tapi Indonesia nya kan kekuasaan jadi ibu bro katanya lebih bro Indonesia nya politik ji daripada Belanda. Belanda perlindungan nyo bahasa tunggu. Bak poin yang kelihatan, serahkan seluruh bagian Sumatera yang berada di bawah perlindungan Kesultanan Aceh. Tetapi bak Belanda, bak Indonesia nyan kekuasaan dulu. Bak sejarah haji. 26 Maret, Belanda menyata perang kepada Indonesia. Satu ultimatum Belanda, satu bla 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 betul. Dua, serahkan seluruh bagian Sumatera yang berada di bawah kekuasaan Kesultanan Aceh. Tetapi dipegah nan Indonesia, tetapi bahaya kekuasaan. Jadi diganto BO saya diganto kekuasaan ni diganto saya BO. Nyohino kita nyoh wateten cok akademik, wateten cok tap tepat perkara. Yang ke atas nyoh itu nyoh tapi bahasanya hati-hati. Yang bahasanya bunyi perlindungan bermakna di awaknya negara persatuan, jadi perlindungan bak Kesultanan Aceh di melindung, jadi Acehnya lebih tiga daripada Drawai. Jadi menyertanya kita lagi lindung lung melindung lung tunggu, berarti Drawainya lebih tiga daripada lung, sementara lung kula kaya lindung. Tetapi menya kekuasaan longnyo drone upaya kuikut dengan kekerasan sahabat drone na kekuasaan nyo bahasa yang berbeda. Jadi lagi ke kini wali katanya tak baca bu wate tak baca saboboh bu e tak paham be baca menan mentang hai tapi makna. Nah, bau audio wali ya. Tapi yang kehino lengkalan, nah pro kontra mendawa dalam batutur bahasa dikarenakan bahasanya, katanya hanya tak kalian detail. Mungkin kadang-kadang hantam dah dengar. Nah, bantah dengar empat perbedaan antara perlindungan dan kekuasaan. Jadi hinan perlindungan. Nyantakah?
tentang peringatan Belanda kepada Aceh, Arsip Perpustakaan University London Belanda, nomor 1041/12264. Nah, lagi-lagi, 4 surat ultimatumnya. Ultimatumnya, nah surat ultimatum Pak University London Belanda, nomor suratnya, nomor yang itu pakai nomor. Sipluh peta garis miring 12-26 per. Berarti nomor G sirbay peplosa garis miring 12260 per. Yang nomor surat 4 itu dua yang kenyang yang nomornya ni yang perlet wadah dan ngeja itu nyoba ba university ba universitas Leiden Belanda nyan ilung kuno kalian ultimatum yang nebi kelung ini tu belum boleh yang nomornya ini ilake yang ke nomornya saja kacau nomornya ikuti aja uji ikuti tibit untuk ikalan adanya suratnya hijau leh ke kedanya hijau kedapi tak lagi kopi mendang amnah. Alian menyebabku naci tulis declare si kurang dah 02 de Aceh Orlogs halaman 28 nyan buku ji buku de Aceh Orlog dan yang bahasa Inggeris National Archive nomor article including nyan kaitan mengelam na nyan bak koran nyan naik pakai nomor sit 2.21.205.40. Jadi dipakai nomor cit yang di Den Haag Belanda. Jadi gua pakai ban disimpan artikel Gerajo disimpan satu artikel untuk sejarahnya dipakai nomor. Digopkan. Dalam kamai ipegat kotak-kotak ubu-ubu nan. Bak kotak ubu-ubunya itu boleh lemui. Dipakai kunci. Kotak ubu-ubu. Misalnya dalam kamar bak bintihnya dipegat ju. Ruhung-ruhung, iperuhung-ruhung ubu-ubu nan. Lagi zamannya dipasor dalam buluh. Itup tu. Dipasor dalam pecuknya. Nya itup. Dipasor dalam dalamnya. Nya naik kunci. Bak kotak-kotaknya madum-madum nan lemui. Jadi ban dat bata baca airnya dat ilong guna perlea tanya lumui padup nyai tamang dalam kamarnya ikala naju lumui kota nyan lumui kota aji yang kerja hai gop hana gada-gada ikala lumui kota aji nyan kota aji kan kamri bayi amnya hino tak kira laju kujai ka berarti di Belanda nyan kujai artikel berarti kalau lumui kamri bayi kota lumui Lumui Aceh mantang pernyataan Belanda mantang Kasribe Pepulsa Lumui ji berarti nyambalu kota ka berarti Sribe Pepulsa nyambalu kota temam nyahana Lumui nyan handa teme artikel nyan hari itu paco temam bandakan Sribe Pepulsa kalau ni wii kalau hana 5 minit kait mel nyamban gop cerai ke bawah barang. Yang Jepang ya, anak rumen lah. Yang menyamban Jepang anak. Yang tertulis lagi drama cerita nyonya na dengan Jepang. Yang Jepang anak nyonya itu kan dokumen yang lu baca tak nyonya kan mbak dokumen mentang untuk dokumen message yeah. Nyan peta nyanyam nyata pe ba mahkamah bukti Acehnya sah sabo negara jadi pernyataan perang Belanda berarti Belanda dengan baik pernyataannya otomatis nyan dalam hukum perang dua negara yang berbeda ya. Yang lain hanya pernyataan perang di Belanda seluruh winan di Belanda yang di Asia. Nah, dengan lain hanya pernyataan perang. Yang pernyataan perang dengan Aceh, yang pernyataan perang lainnya yang sah pernyataan perang dua buah negara. Abang. Kita mau Jawa. Hanya pernyataan perang, kita mau Sumatera, hanya Sulawesi, Kalimantan, hanya kita mau hana sih. Dirampah aja menan, tapi bantruk kena Aceh bae buka surat di pernyataan.
Berarti Acehnya sabuk negara yang merdeka. Artinya rayu lom. Negara-negara yang ubut-ubutnya, yang dari Sumatera negara-negara ubutnya ileke lindung lomba Aceh. Maka ji diancam Aceh putuskan hubungan dengan negara-negara di bawah perlindungan. Berarti lagi-lagi Deli, Asahan, Jambi, yang di Sumatera, Padang, yang perlindungan ji Aceh di Sumatera itu leh cuci Sumatera itu leh.